Angkatan bersenjata luar angkasa Rusia atau Rusia Space Force meluncurkan satelit militer dengan roket Soyuz-2 dari Kosmodrom Plesetsk di wilayah Arkhangelsk, Kamis 25 November 2021 waktu Moskow. Arkhangelsk merupakan ibu kota Oblast Arkhangelsk, Rusia, memiliki luas 40 km persegi dibelah oleh sungai Dina Utara yang bermuara ke Laut Putih. Setelah menembus lapisan atmosfer, satelit militer ditempatkan pada orbit yang sudah ditentukan akan dipisahkan dari roket pendorong Soyuz-2. Kemudian, satelit didorong dengan penguat fregat mencapai orbitnya yang menghabiskan waktu beberapa jam. Penguat fregat dan pesawat ruang angkasa satelit militer diluncurkan untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Rusia. Peluncuran dengan roket Soyuz-2.1b berjalan sesuai jadwal. Demikian siaran pers Kementerian Pertahanan Rusia. Roket Soyuz-2 sudah melakukan uji terbang di Plesetsk pada tahun 2004 untuk menggantikan Soyuz-U. Kali ini merupakan peluncuran roket Soyuz-2 yang ke-51. Sedangkan roket Soyuz-U diketahui sejak tahun 1973 hingga 2012 sudah sebanyak 435 roket diluncurkan dari Plesetsk.